Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Guru Danau. Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalawatun salam 'ala sayyidil amin sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebabnya biografi
diri di sini bermacam-macam cacian dan macian dari ulama-ulama. Mereka tidak menghalalkan membaca kitab Durrul Maktub. Diumumkan di mana-mana oleh para ulama itu haram. Aku jawab haram itu orang kada ahlinya. Kalau orang ahlinya di mana haramnya? Akhirnya tuan guru berpidato. Durrul Maktub itu salah itu di banyak saja. Akhirnya muridku berdiri. Wahai mulai tuan guru. Ini kitab Durrul Maktub ini mulai tak ini kami membaca sampai kami sampai abah kami kami tiga turun dah. Tunjukkan kita ini mana salahnya. Tahu jasman. Ya kata itu hanya hasut ulama dan orang mudi mulia. Akhirnya bagaimana prosesnya tetap dihaul haul deh. Jadi Imam Muhammad Hafiz ini luar biasa berkilok-kiloknya. Ulama yang berkeriak bukan luar biasa. Sedangkan bila tidak imam tidak bersalah, sedangkan kami di Daniel membaca kitab Durrul Maktub. Mana alimnya guru kami? Sedangkan Ustaz Rauni Abdam sudah suam aja di Masjidil Haram. Suam jadi di Masjidil Haram. Mana alimnya kawan-kawan? Baik ingat mengtong sah. Tapi yang namanya orang kudus tetap ya. Nomor 3, nomor 4 di Habau. Habau itu terpencil di sungai. Aku hitungi tiap tahun 2 kapal, 3 kapal. Di 3 bulan datang pulang. Bagaimana supaya kita mahauri? Sekarang alhamdulillah berkembang. Habib Ibrahim Nagara pulang. Itu yang ada yang semalamnya 51 siangnya Maulid Abdul malamnya Habib Nagara Ibrahim muridnya Sayyidul Maut Habsi sampai ke sana aku sedih melihat akhirnya kubawa wali-wali kita coba pakai tahu nih orang besar kita masyarakat ibu tak alhamdulillah sekarang 30 ribuan orangnya. Nah jadi gimana gitu, hilang di rumah, besar banjir jadi cinta. Apa jenom banjiran gitu, sampai ditabung polisi tadi. Umurnya itu, tetap kita gila-gila. Luar biasa orang soal itu. Alam jadi tangan, di tangannya. Akhirnya, bagaimana caranya? Setiap aku lalu jam 2 malam gitu, ya hubiku itu mulai tahu panggang itu jam 10. Kita harus ada di Tanjung dan Perenin itu jam 1. Imbah ke subuh boleh kita nota. Jadi kalau pakai dunia, sarsan-sarsan perintah. Om ya Om, kenapa guru ya? Ada kamu yang tak ada Tanjung Haram adanya. Nah ini walinya, ini maksud. Wah, kemarin maksud, sulit maksud merah lah ya. Artinya orang kata di Bina juga alhamdulillah walaikah pulang pulang wafat ini malaikat datang ke rumahku esok kena Muhammad Ramli mulik kena bibit kispa berhari langsung tu lekasan sama haji bapak-bapaknya itu kada buat orang biasa orang tua semua ini semuanya 50 tahun juga. Di antaranya di batu tungku mulai hari, batasan. Itu, alhamdulillah, dibuka semua. Semuanya orang takut. Kena, anak-anak dunia ini, kena mau gak ada dikubahin, ini saya julanya lepan lembel. Lepan lembel, ini ada seluruh. Seluruhnya. Jadi, itu loh. Imarinti juga beli marinti dah. Sedihnya aku melihat Habib Al-Idrus luar biasa. Ayo kita bahawa pengenah pepatungan lah kita banyak kepada duit nah. Kita kubahi. Kita kubahi. Dikubahi. Diberangkan di cucunya Rasulullah. Sekarang tahunnya berapa ribu? Alhamdulillah. Jadi apa di mana-mana hal itu catatannya untuk aku itu adalah apanya lebih 52 yang salah catatan yang kubuka hal sampai kena terus berjalan-jalan.
Ada lagi awal bulan di Sungai Ber itu Habib Salim Al Bahsin. Nah, itu kuliner angkat tu itu. Nama-namanya yang angkut itu juga dibuka juga sana sekarang ramai. Habib Yaman datangkan ceramah di sana. Alhamdulillah. Kemudian kurang abahnya Habib Haram Dam yang layang. Itu Habib Mahmur. Itu di mana? Di Lihai. Itu dibuka juga. Supaya umat kita tahu ini orang suara. Lalu. Jadi alhamdulillah. Kita terus menerus berhasil tadi. Kemudian bulan pertama itu adalah sesama antara tiga itu. Kemudian bulan pulang hidup aja ya, apa ya? Apa tim sini? Ada berapa sih? Bejajau, asing oleh tuh itu apa bejajau? Karena ia memerintah yang masuk. Tanpa saya, tanpa orang yang ketahui. Abdul, jadi kita sangat bersyukur malam hari ini. Bahwa kita berhaul sama-sama alhamdulillah. Berilah kami. Nah, walaupun hari ini hujan, hujan membawa rahmat. Pusing itu abahnya durang
Abdul Rahman tadi. Nah, insya Allah kemudian dapat sihat. Insya Allah hamba kata hamba sepuluh. Yang juga ini ada Al-Bain lalu Rasulullah. Gaya Al-Bain ini ada dapat dua. Mana Al-Bain, mana Al-Bain. Ada kita ini mah Al-Bain bisa putihnya. Ya? Itu telah dari Rasulullah. Makanya si Ibu Mati itu habis jelas. Ya? Mini bupati itu seribah, ya kakak, masya Allah. Jadi jangan salah satu, hampir ini gak dapat dituruti. Ini ada bisa dua, anaknya hampir dua. Kalau yang dikacung itu ada. Ada yang mau kawin ini, cucunya wali kota, ini tahu lagi. Ada yang juga ada kawin. Luar biasa, anak angkat dari siapa? Soeharto, anak kecil. Tahun 65, 63 kehilangan ke sana, langsung habis sekolah dan katakan, yang kira itu jilat. Ikam kira presidennya kira tahun lalu, akhirnya di luar tamirlah keluar manusia. Di luar calon manusia, ternyata tidak baik, Soeharto menguasainya. Jadi ucapan Ayat Salih itu 30 tahun, Allah SWT. Maka sekarang di Allah Tuhan, berikan lidah lampu pindahkan dari Allah. Ucap dulu sama Allah, nyawa kita tadi, kita menghasilnya bagi jadwal. Maksudnya di mana orang Salih empat duduk dia. Insya Allah, kini kita dapat berkatnya seperti itu juga. Alhamdulillah, lebar. Apalagi guru-guru yang hadir Rasulullah. Sumin awliya illah. Wali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Habib tadi, wali-wali tadi, layari mawadar wali. Tidak kenal siapa yang wali, kalau pada wali juga. Contoh kecil, Kiai Habib berpanggil di salah Rasul Berat. Berpanggil tadi, Bawan Zulfa Mustafa. Zulfa Mustafa itu abahnya ulama. Cuma dekat sama dia Rasulullah. Siapa tahu lah bahwa saya nampunya Rasul yang punya waktu wali. Haji Ma'ruf itu wali. Itu orang kaya, Pak Yai orang kaya. Iya, orang wali itu manusia tiga wali yang dia dengan kaya. Supaya kerja-kerja mungkin aja, suki itu manusia kawannya. Itu caranya. Baru Haji Ma'ruf tadi, Ustaz Lumpur yang bubur. Ngecek yang bubur, apa? Bukunya. Asa-asa kita berhubung 3 juta, 1 juta untuk menambil modal, sehingga macam 1 jutanya dibagi se-alam kabupaten Jawa. Rata-rata dan pesanan bulan itu jangan sampai langsung 20 juta. Nanti ketahuan, lalu meninggal. Cara mantel itu saya tidak lama juga. Ketahu apa siapa saja. Lewat pos, tolong atau macam-macam untuk sana. Jadi, sudah wafat dikit, lalu baca pos, yang ada di atas 60. Jadi, sekali introspeksi ada enggak? Ada yang ini ma'ruf itu sama beri kepada orang untuk pesan. Oke, inilah mulia nanti maju insya Allah. Tidak dicaitkan ke orang kemari pada pengomong pamura. Di desa wali itu ya pamura, pemarah pura. Makanya ya amin tunah belum amin dulu bakar waktu jam disuruh orang miskin memampirin atau alhamdulillah ya gak murah nah mengatakan wali gue semua pol siapa ya sekitar tahun 78 udah kiamat kita bahasa kita pulang mana pulang Banjar Pak Yai. Kamu kenal dengan Ustaz Dini Gini? Kenal. Itu wali Allah. Dia punya wilayah ke Kalimantan.
Jadi wali itu mengatakan kepada wali, jangan sampai muridnya. Guru kami itu wali, wala, wala, wala. Thank you.
Hati sambat, 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 hati sambat
Habib Dayat itu datang segera mau. Waktu Pangeran Suryanta minta bantuan pada Wahi lawan tentara Utsmaniyah Turki. Dibantu datang ke sini 1000 orang, saya ikut di tuan gurunya Habib Dayat. Nah, setelah dilawan itu bahwasanya kerajaan-kerajaan kalah lawan Pangeran Samudra. Sudah masuk Islam dengan ini siapa? Pangeran Suryanta. Nah, jadi sisi-sisi keturunan itu baca Mekah 6 Manur masa kenapa kah Datu Satu itu Datu Kalas Bayar itu cucu sirir itu tahmilillah dan tahmilillah untuk dikira raja di sini ini ulang turunan rumah ini. Oh iya, cuma Pangeran kita itu masih alih kenapa bisa baca kitab itu ada Pangeran lain ini kagak. Begitu kenapa Habib Dayat itu nama lahiri dikirim oleh Sunan Kalijaga di Sunan Demak tempat menyulakan. Nah kita kalau sudah Belanda jauh sejarah jauh kalah musuh Islam bisa berkata siap akhirnya itu ngelajari ulang hanya ke Islam Sunan berhubungnya dan manggilnya lain. Nah, waktu saat yang tak salah, nak Usman bilang salah. Habis situasi di tempat ini. Kadang itu betul sebenarnya. Saat jamu mandi wajib berduk kalau nak bawa akal pengumpul. Tapi ini pengumpulnya. Bukan dia wajib mendar. Saat jamu benar dengan kaya hari semalam. Kenapa? Nama yang jalan-jalan disebut ada dah pekehnya. Jadi yang penting untuk pekeh itu bagaimana muamalah kita tadi lawan kita, bagaimana muamalah kita lawan pejabat itu ada aturannya. Makanya khusus kurban sama lagi khusus kurban dan ada, kapol yang ada, bupati ada, wakil bupati ada, alhamdulillah lelah artinya bagi kita bekerja sama. Mudah-mudahan Allah itu jadi kita semuanya. Waktu dulu lah, ini siap dulu. Jam satu ke serapan. Kabinnya berbunyi berbaca dengan kepulauan putih. Ya, mana wajahnya untuk beli untuk. Kemudian si malam nanti serapan tahu kalau aku. Si Jun mengajarkan dulu nanti. Durunan itu si mampi kebenaran dihikam di kerasa ilah. Si mampi dan kita kutu hantu manusia. Dikarang oleh ilmu alami. Nah jadi, di kegiatan ini menjadi durunan mampi. Lalu setelah si mampi tadi, mau merisikin. Nah kebanyakan itu datang dari kabupaten. Dan Tuhan pun orang-orang perjalanan. Aslinya kan, oh ya, anak. Kenapa? Ulang suami itu berpihak dan gurunya, berjanji. Ikan mengalir kemudian ke Anobah. Itu bayangannya, diberi negara itu mulai sepenuhnya habisnya. Harta mulai ke Hadirah Maun, Bapak dan Habib Zin, Al-Habsin bin Abdul Qadar. Zin, saya mau pulang ke Anobah, Hadirah Maun. Jangan, dari Zin, jangan. Kita sudah biasa sama guru kita, wakam di sini. Hari ini mulai dari para muhammad, Pak Guru, Pak Guru. Padahal, Habib Rahim itu oleh Aulia. Tetap mereka itu mengajar dia ilmu tadi. Habib Zin pulang, datang anak sikit khusus yang diberikan mampuan Wijan pada tahun 77, 20 miliar. Nah, Pak Guru ini, anak Habib Zin dari ini, kita di sini, Habib saya, Ibu Sihon, kata Habib Zin, kata. Jadi, kalau di sini, bahwa sana-sana, apa ini keluar boleh ke Mekah, kita bagi maharaku, nah, saya kurang 2 miliar. 2 miliar dari saya, kalau 5 miliar ini, apa? Punya siapa, punya di sini, takutnya apa? Saya jadi sama guru saya harus alih pada hati. Saya boleh pulang lagi. Tidak.
Jadi jangan bahasakan pokok, antaranya atau perkataan pokok di guru kita. Apalagi tanpa masuk haram untuk anak kau di maaf pada gayriku. Aku haramkan kesalahan penelitian hari guru pun. Siapa? Kita mana? Datuk kalau di sini, ya sakin, sorot, jubati, diwati, diwati, alhati, akhirnya dulunya di Jakarta. Di mana? Itu di Malaysia. Sampai di sana juga waktu yang sumpah ternyata masih kurang terluput pada kiblat. Dipadahkan mereka juga waktu yang masih terluput panitia. Bisa. Ujian panitia itu yang masih terluput dia yang mau menjuruskan. Jangan kami bertanggung pulang. Beratang pulang. Tapi di pizza. Akhirnya di pizza. Mau tak kita sampai pulang ke Jakarta pada petulang sama orang Yahudi ikan yang ada sama orang Yahudi ya ya apa siapa aku kejari ya kita baru orang dulu kan orang Dayak kita baru kesaksian ya akhirnya kopiah sarbu di simpan kopiah parung ujar si Yahudi kenapa? Di game akhir saja, dia mulai kenal
Tapi lah, haji orang-orang dulu itu bagi orang-orang kita ini resmi aja cuma yang berubah. Nah, kenapa? Itu tugasnya memerangi siapa? Sosok terkasih. Siapa? Habibah Hasan. Nah, jadi cucu Rasulullah itu di mana-mana bersabaran. Nah, paling banyak itu maulid di Al-Mu'tabani itu di Mindanao. Mindanao itu paling terbanyak itu Mu'tabani Mahasi. Asalnya Mindanao itu artinya Mindina. Nama kampung orang itu mereka menyantap lalu Mindanao. Mindanao itu sudah kami. Sama kita punya dua selalu aku buruk ya. Orang buruk. Kenapa? Itu kan sosialnya penting. Ini kemasa buruk. Jadi, kalau main dalam itu. Jadi, jangan bahasa kampung itu hampir itu menyebar di mana-mana. Jadi, cuma yang kebanyakan itu, ini di Jawa itu samarkan. Samarkan itu kampung hampir. Di situ banyak berawliya. Lalu itu masuk kepada itu oleh Soviet. Sudah langsung berhari, empat sekadar usia menang perang, wahai gila gila luar biasa. Makanya itu kubur Imam Bukhari, kubur Baripos, dicari orang. Jadi waktu itu, Soham berawas itu, Bung Karno dan itu langsung, dicari sikit, mana kuburnya Imam Bukhari. Julahnya sudah terkenal. Akhirnya Soekarno baca-baca dibangun masjidnya tempat sekarang masih lagi. Ada percaya semua itu. Itu dia Soekarno. Kalau kita Soekarno Bosnia minta izin dan guru sepupu dari satu keberanian ke Bosnia ucap guru juga dia majak lagi melihat dari jadi keselamatan. Hantar murah masjid di Bosnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.